Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Deddy Rupani Channel. Jangan lupa like and subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, kali ini saya Deddy Rupani akan membagikan sedikit informasi dari pengetahuan saya tentang pijat refleksi kencing manis atau diabetes. Semoga setitik pengetahuan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Oke, kita lakukan. Penyakit kencing manis atau diabetes ini sering terdapat pada wanita dewasa, tapi banyak juga diderita oleh kaum lelaki dewasa. Gejalanya ialah mudah haus, penglihatan menurun, suka lupa, nafsu seksual menurun, mudah mengantuk, dan sebagainya. Untuk pengobatan kencing manis ini ditujukan pada seluruh tubuh, yaitu di mana yang sakit titik bersangkutan lah yang dipijat. Kali ini saya akan pijat dan membahas titik refleksi di daerah kaki. Untuk titik refleksi kencing manis, pijatlah titik 5 jari di bawah tempurung lutut bagian dalam. Nah, silakan tekan 5 sampai 10 menit. Lakukan tiap hari sebisa mungkin. Kalau bisa jangan putus-putus selama 1 bulan. Yang kedua, titik 5 jari di atas mata kaki. Nah, pijatlah yang ini nih ya. Sama 5 menit sampai 10 menit. Lakukan tiap hari. Nah, terus selanjutnya kita pijat titik sisi luar lipat ibu jari kaki. Nah, titik-titik ini untuk menguatkan fungsi pankreas. Ini contoh adalah titik sebelah kiri ya, kan kaki sebelah kiri nanti. Nah, selanjutnya kita sebelah kanannya, tidak jauh berbeda dengan yang sebelah kiri, yaitu 5 jari di bawah tempurung lutut kaki bagian dalam. Sama 5 menit sampai 10 menit, lakukan tiap hari. Nah, terus kalau bisa tiap hari ya, kalau jangan putus-putus. Yang kedua, 5 jari di atas mata kaki. Nah, sebelah sini. Terus 5 sampai 10 menit. Yang terakhir sama, yaitu titik sisi luar lipat ibu jari. Nah, yang ini yaitu titik tersebut untuk menguatkan fungsi pankreas, mengurangi rasa sakit kencing manis atau diabetes pada kita di daerah kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.